kegiatan datang ke sini dalam rangka apa sih Teh, kelurahan? Aduh, lagi ngurusin data-data, ngurusin datanya AIS, terus KK kan, terus KTP juga aku ganti alamat, biar nggak salah. Ini alamatnya kan masih satu rumah sama beliau kan yang dulu, jadi aku ganti sekalian pecah akta, karena harus ngurus paspor juga, ngurus aktanya AIS juga. Teh, kesini kan mau apa, ngilangin nama Sudrajat, bener nggak Teh? Bener lah, kan udah nggak menyandang itu lagi, terus harus harus pindah KK juga. Gimana om sini om? Aku dibantu sama Pak RT, ini Pak RT Surjang sih om. Alasannya kenapa Teh menghilangkan nama Sudrajat di nama itu? Udah nggak jadi suami istri, masa harus satu KK? Nanti kalau aku ngurus apa-apa kan ribet kan, ngerepotin orang lagi. Yaudah, gampang semuanya, yaudah beresin aja lah data-data biar enak. Udah menyampaikan hal ini, udah disampaikan sama pihak ayahnya nggak sih Ibu Sudrajat? Berarti Dodi sudah nggak tahu perubahan akte ini, belum diimplementasikan dari Teteh? Nggak perlu juga kali ya. Seandainya dia tahu tanpa konfirmasi Dodi sendiri, gimana Teteh nantinya? Ya kan aku nggak melibatkan dia, memang aku mau ngurusin data-data sendiri. Kalau kan memang harus ada tanda tangan, ya itu urusan Pak RT yang perlu saya konfirmasi. Udah berpikir sebelumnya Teh untuk mengambil keputusan ini untuk merubah semua? Sudah, karena ini kan aku butuh kakak yang baru, kebetulan kakak juga kan masih kakak yang lama, kakak sekarang kan pakai barcode ya kalau nggak salah, jadi sekalian diurus gitu, sekalian aja. Teh, seandainya nanti pihak Dodi merasa keberatan dengan nama itu dihapus, seperti apa reaksi Teteh nantinya? Ya mudah-mudahan sih nggak keberatan lah ya, yang mau diberatkan apanya kan udah masing-masing, ya udah yang penting biar data semuanya bisa